kau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu. Lagu milik Seventeen berjudul Kemarin yang dirilis pada 21 Desember 2016 tiba-tiba saja menjadi lagu yang begitu hits dan kembali ramai diperbincangkan. Lirik lagu ciptaan sang gitaris Herman Sikumbang ini dinilai sangat pas dengan kondisi band Seventeen sekarang. Sang vokalis Ivan ditinggal untuk selama-lamanya oleh ketiga personel Seventeen lainnya. Armada sebagai salah satu grup musik yang dekat dengan semua personel Seventeen menceritakan kisah dibuatnya lagu Kemarin. Yang bikin kan almarhum Herman kan. Jadi Herman itu Gus Durian, dan sebenarnya lagu itu memang diciptakan untuk Gus Dur sebenarnya. Karena Herman itu sangat sangat cinta banget dengan sosok almarhum Gus Dur gitu. Jadi memang lagu itu memang ditujukan untuk Gus Dur awalnya. Cuman kalau orang mikirnya jadi dikait-kaitkan, jadi lebih ke kayak cerita mereka pribadi semua, wallahu alam sih, itu semua udah Allah yang atur sih. Musibah tsunami yang melanda Banten dan Lampung telah menewaskan lebih dari 430 orang dan ribuan luka-luka. Segenap musisi dan sederet selebritis tanah air pun ikut berduka, termasuk band Armada. Kami Armada berduka, ikut bela sungkawa dan berdoa semoga almarhum dan almarhumah yang berpulang menjadi korban bencana tsunami ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam iman dan Islam. Insya Allah semoga amal perbuatannya diterima sama Allah, ditempatkan di tempat terbaik di surganya Allah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa sabar, ikhlas, dan kita orang-orang yang menjadi saksi bencana ini bisa mendapat pelajaran bahwa umur kita nggak ada yang tahu.